ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Jadi awal kali yang dibangun oleh Nabi itu di kota Madinah, itu masjid. Di Kuba beliau bangun masjid. Masuk di Madinahnya sendiri, di tengah kotanya, beliau bangun masjid dulu. Jelas ya? Setelah bangun masjid, beliau perintahkan untuk membangun rumah-rumah beliau di sekitar masjid. Iya. Maka dari sini bisa dipahami fungsi dari masjid itu dan pentingnya masjid dalam Islam. Pentingnya masjid di dalam Islam. Masjid itu adalah pusat kegiatan, pusat segala kebaikan, pusat pengembangan Islam, dan pusat untuk mendidik dan membimbing anak-anak kaum muslimin. Ya, menebarkan di tengah mereka peradaban dan ketinggian nilai-nilai Islam. Maka harus dipahami dari pentingnya masjid ini. Dan ini terlihat ya dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam.